ini kita akan mulakan. Kita mulai baik semula kan? Kita mulakan dengan kita akan tunjukkan ni Codrone, Codrone Pro eh. So Codrone Pro ni dia bukan Codrone biasa. Dia boleh drone yang kita boleh program lah. Dia drone kita boleh program. So kita boleh gunakan, dia ada tiga jenis programming. So simulator, rocket brake dengan Arduino lah. So ketiga-tiga programming ni saya akan tunjukkan kemudian. So untuk introduction, drone dia, yang ni drone. Okay, ni drone dia. Kita nampak kat sini lah. Dia kecil je. So dia ringan. Ringan dan badan dia pun diperbuat daripada plastik dan tak mudah pecah lah. Tak mudah pecah. So kelebihan dia, kalau dia terlanggar dinding ataupun dan sebagainya jatuh, dia tak mudah pecah ataupun rosak lah. Okay, dia ada 4 kipas, dia ada LED dan dia ada beberapa sensor lah dalam ni. So saya akan tunjukkan. Okay, yang dekat sini saya tunjukkan. Yang ni semua loose part daripada ni, saya dah buka terus. Dan dia pun boleh dipasang lah. Dipasang. Okay, okay, sebelum tu saya kenalkan yang ni pembantu saya, Nisa, dan saya Ishak. Okay, kita start dengan pemasangan drone dulu. Drone ni boleh mula. Drone ni boleh dipasang dengan mudah lah untuk budak, untuk yang peringkat sekolah rendah ke, dalam umur 8 tahun hingga ke 12 tahun pun dah mula boleh start main drone. So dia boleh buka dan pasang sendirilah. Okay, sementara kita tunggu dia pasang, ni saya tunjukkan dia punya controller. Okay, controller dia yang ni. So yang atas ni dia gunakan board Arduino. So board Arduino Mega chip dia. So yang ni dah dia punya dia punya connection. So connection dia menggunakan BLE, Bluetooth lah. Menggunakan Bluetooth BLE. Dan so yang ni joystick dia lah. Joystick dua dia. Okay, Codrone ni kami bawa khas daripada Robolink. Robolink, so Robolink ni memang untuk education lah. So ini saya tunjukkan pemasangan dia. Dan seterusnya saya akan tunjukkan dia punya coding lah. Cuma coding yang simple agar kita semua faham lah macam mana kita nak coding dia dan function dia lah, fungsi-fungsi dia. Okay, yang first sekali, okay, ni dia, ini yang program yang pertama, nama dia simulator. So yang ni ada tulis kan, Robolink daripada simulator. Okay, sebelum tu saya nak minta lah untuk semua orang untuk follow dan share lah page ni. So share lah page ni, so sebenarnya kita nak belajar atau tunjukkan lah teknologi yang terbaru untuk drone lah. Untuk drone, drone bukan saja untuk digunakan untuk kita kawal untuk lihat pemandangan, tapi saja kita boleh program dia untuk supaya dia boleh bergerak secara autonomous lah. Okay, saya minta sekali lagi untuk follow dan share dengan view untuk bagi kita sebarkan semualah benda baik ni, semua orang dapat info lah mengenai Codrone ni. Okey, ni okey, drone dah siap dipasang. Tak sampai pun dalam masa 5 atau 6 minit lah untuk kita pasang. So dah siap.
Okey, selain itu saya tunjukkan bateri dia. Dia menggunakan bateri ni, sekecil inilah bateri ni. Okey, bateri ni. Okey, bateri ni dia boleh tahan dalam masa 6-7 minit lah. 6-7 minit. So maknanya kita boleh gunakan drone tu dalam masa 6-7 minit. So, untuk 6-7 minit tu dah cukup lah. Untuk buat programming lah. Okay, saya komen. Okay, terima kasih Al Azim kerana sharekan kami punya live ni. Okay, okay, seterusnya kita dah lama tunggu eh. Kita teruskan dengan programming ni lah. So, untuk programming dia saya gunakan simulator. Simulator, kita masukkan bateri. Okey, ni eh, nampak eh, dia ada LED lah kat sini. So, dia ada LED. Okay, kita connect menggunakan simulator. Okay, ini nombor series untuk drone ni. Nombor series, setiap drone dia memiliki nombor series yang berbeza lah, tak sama. Okey, yang ni interface untuk simulator. So kat sini kita boleh tengok lah. Kita boleh tengok jumlah bateri yang kita ada, temperature. So yang ni untuk pressure sensor lah, pressure tekanan. Dan ni untuk altitude lah, altitude. So yang ni untuk kipas, kelajuan kipas lah, kelajuan kipas. Okay, yang ni bateri saya pasang tadi. Terus saya akan tunjukkan lah simple program untuk menggerakkan drone ni. Okay, kita kena pastikan kodron ni kedudukan kipas dia betul. Kalau kedudukan kipas dia tak betul, dia akan tak dapat nak terbang macam tadi ya.
Cirebon. Oke, kita coba dulu. Contohnya yang ni kita addkan, kita yang kat sini kita boleh add, so add lagi, so dua ni kita boleh up lah, contohnya up, so kita boleh tukar dari up ni, kita boleh tukar untuk pergerakan down ataupun left dan right. So ini forward, backward, turn left and turn right. So kita mulakan dengan up. So up, kita kena letak satu lagi, dan kita kena letak release. So maksudnya bila release ni, dia akan ada delay lah di antara pergerakan tu. Dan saya add lagi, saya buat moving forward pula lah. Moving forward, saya press. Lepas tu saya buat, saya buat press, saya add lagi, baru saya buat forward tapi release lagi lah. So maksudnya forward yang dia akan ke depan lah. Bila saya add lagi, dia akan ke tempat down pula. So saya akan cuba buat simple program lah untuk guna simulator ni. Add lagi, dia akan down. So bawah ni akan release. Lepas tu last kali add, baru kita ni lah. So landing lah, landing. Okay, untuk yang simulator ni kita gunakan
masa kan. Kita gunakan masa, dia tak guna yang ni, kita cuma basic. So basic ni sesuai untuk golongan untuk sekolah rendah lah, ataupun 8 tahun hingga ke 12 tahun lah. So untuk yang ni kita mulakan dengan up ni. So kita boleh letak second dia. Contohnya saya letak 1 second lah. So maksudnya dia akan terbang ke atas selama 1 saat. 1 saat dia akan terbang ke atas. Release ni dia akan berhenti supaya ada delay. So saya letakkan delay dia dalam 1 saat juga. 1 saat juga. Moving forward dia akan ke depan. Ke depan pun saya buat dalam 1.5 saat lah. 1.5 saat. Okay, release juga. Saat. Down kita akan buat 1 saat ya. Okay, kita okay, untuk down ni. Okay, untuk down ni kita letak 1 saat bagi dia release dan landing lah. Landing ni 1 saat juga lah. Okay. Okay, okay, jangan lupa untuk share live ni. Untuk kita share ilmu ni lah untuk GoDrone ni. Okay, yang ni dah siap coding. Dah siap coding lah dengan coding yang simple. Terima kasih pada Fatimah. Fatimah ada soalan, kalau tak ada basic Arduino, senang tak belajar drone ni? Okay, untuk peringkat permulaan, tak ada basic Arduino pun tak apa, kita boleh gunakan interface untuk simulator ni. Untuk kita faham apa itu coding, kita mulakan dengan simulator lah. Kita akan cuba coding ni eh. Okay, saya akan buat coding ni dan kita cuba. So untuk yang ni kita akan play ya. Okay. Okay, ini coding yang dah siap. Coding yang dah siap. So untuk yang ni saya akan play coding yang tadi saya buat tadi. Saya akan play.
Oke. Kayaknya ini untuk kode drone ini terbang. Tengok kat sini drone ni terbang lah. Okay, boleh nampak lah. Okay, ni sama juga macam tadi. So bila saya tekan play, dia akan okay. Okay, nampak dia akan baca satu-satu lah. So bila drone ni bergerak, okay. Ni drone nya. Bila saya play, so kipas dia akan terus bergerak lah. So kebaikan coding ni, bila kebaikan drone ni, bila saya play, so contohnya dia akan terlanggar halangan. So bila saya pusing kan, dia akan terus off sendiri ya. So dia ada sensor untuk keselamatan lah. So sensor keselamatan bila kita langgar, bila kita langgar sama ada dinding ataupun benda keras, dia akan terus off lah drone ni. So dia tak akan bergerak lagi ya. Sama juga yang okay, untuk connection dia, dia akan gunakan Bluetooth PLE. So kat sini ada berapa sensor lah. Contohnya dia ada optic sensor, dia ada gyro sensor. Gyro sensor. So optic sensor ni untuk dia baca berapa tinggi altitude yang kita guna. So dekat sini altitude sensor 60. So jarak antara tangan saya dengan optic sensor ni semakin jauh semakin bertambah lah. So dalam kiraan cm, kiraan cm. So dah ada gyro sensor. Sebab tu bila saya terbalik kan, dia drone ni terus off lah. Satu lagi, material dia memang dibuat daripada plastik lah. So kalau ada jatuh ke ataupun terlanggar dinding ke, dia tak ada masalah. So dia boleh berkali-kali terlanggar dinding dan takkan ada masalah. Okay, untuk yang ni saya rasa ini saja basic dia. So kita cuma menggunakan masa lah. Menggunakan masa untuk kita manipulate pergerakan drone ni. Kita menggunakan masa. Okay, seterusnya, okay, seterusnya kita gunakan BLE. BLE ni dia boleh menjangkau jarak dia dalam 100 meter, dalam 80 meter lah. Dalam 80. Sepatutnya kalau tak ada perabot ke ataupun tak ada halangan, dia boleh sampai 100. Contohnya dalam satu classroom kita nak pakai, kita ada perabot atau kerusi, meja atau ada halangan, dia boleh cecah sampai 70 hingga 80 meter lah. So dia cukup lah untuk satu kelas, untuk kita main dan untuk pergerakan satu kelas drone ni. So dia takkan keluar lah. Bila dia keluar, automatically kalau connection tak sampai, dia akan terus off sendiri, dia akan mati sendiri ya. Okay, kita terus pergi ke rocket ring ya. Okay, inilah rocket brake. Okay, sekali lagi saya tekankan untuk share lah, untuk share live ni supaya kita boleh kongsi ilmu ni. Supaya inilah permulaan untuk kita belajar coding. Belajar coding, sebab belajar coding ni memang orang kata susah, dari dulu susah memang, sebab tak nampak dia punya
keputusan dia, result dia kita tak nampak. So dengan ada drone ni, kita terus boleh nampak lah coding yang kita buat ni. Bila kita tekan play, dia terus ada, dia terus ada tindakan lah. Terus kita nampak lah dia punya coding dia berkaitan dengan apa. Okay, yang ni Rocky Brake. Rocky Brake pun sama juga, connection dia masih lagi menggunakan Bluetooth BLE. So ini kode. Okay, Rocky Brake ni sebenarnya untuk yang pada yang dah pernah buat coding. So yang ni dia, yang ni kita sebenarnya program Scratch lah. Scratch ni cuma ni, Scratch ni kelebihan dia drag and drop lah. Untuk Scratch ni dia lebih kurang untuk ke peringkat seterusnya lah, peringkat ke sekolah menengah. Untuk sekolah menengah dia akan jadi lagi susah, dia akan jadi lagi susah. So kita akan main drag and drop lah. So drag and drop. Untuk yang ni kita connect balik, connect to drone computer. Okay, jangan lupa share live ni supaya orang lain kita dapat info lah untuk kelebihan drone coding ni. Okay, dia cuba search dulu. Okay, dia dah jumpa. Kita gunakan kolon. Dia sama juga nombor seri kolon 47 4847. So dia dah connect. So dia dah connect lah BLE dikena dengan kami drone ni. Okay, okay, yang dekat sini saya dah set untuk drone yang simple, pergerakan yang simple lah, coding yang simple, drag and drop. So kita okay. Okay, yang ni controller dia. So untuk yang simple saya dah buat siap. So bila saya tekan S, dia akan landing. So bila saya tekan W keyboard, dia akan flight even take off lah. So dekat sini sama juga kita boleh pilih take off, stop, landing, turnover, short. Sebenarnya ini semua function dia, function for drone. So bila saya tekan S dekat keyboard, okay.
Kita nampak drone ni jatuh pun tak ada masalah. Even saya kalau saya buang macam tu pun dia takkan ada rosak lah. Okay, dia sama juga macam tadi. So bila kita gunakan scratch ni, untuk kalau ada pertanyaan boleh terus komen dekat bawah tu. Terus komen dekat bawah tu dan saya akan cuba menjawablah soalan-soalan yang diberikan. Okay, jangan lupa share live ni. Okay, yang ini bila saya tekan W dia akan take off lah. Okay, boleh-boleh dengar lah bunyi drone tu terbang. Okay, saya tekan S ni dia akan landing sendiri. Okay, dekat sini topi ni pun kita boleh tengok dia ada height dan percentage untuk bateri lah. Okay, yang ni sama juga. Untuk yang topi ni sama juga, dia ada flight event, take off, throttle ni dia akan terbang ke atas lah. Sending command, tunggu 4 second, throttle. Throttle kosong ni maksudnya dia akan ada delay lah. Sama juga macam simulink tadi, dia akan ada delay kosong supaya drone tu boleh berhenti sekejap, baru dia akan buat pergerakan yang lain. Okay, drone ni saya akan gunakan coding ni untuk test pergerakan ya. Kita ulang semula, kita tengok drone tu bergerak. Okay, itu salah satu contoh lah. Dan drone tu kita kawal dia tanpa kita perlu guna controller, dan kita hanya gunakan coding okay, brake lah. Okay, untuk peringkat seterusnya kita akan terus masuk ke Arduino. Okay, Arduino ni dia sebenarnya untuk basic coding Arduino, untuk yang level advanced lah.
Untuk yang level advance ni, kita akan masuk ke coding. Untuk codingnya, dia untuk coding memang dia diberikan lah dekat website Cordon Logo Link. Kita boleh tengok kat situ lah. Kita boleh tengok kat Cordon Logo Link. Cuma kita tinggal nak manipulate saja coding tu lah. Manipulate saja coding tu. Itu kebaikan coding dia, dia dah tulis nota lah dekat sini. Okay. Contohnya apa ini include, dia dah tulis ni library false. Kita ni library dia. So setiap command ataupun coding ni dia tulis note kat tepinya supaya kita lebih faham apa function coding tu. Apa function coding tu lah. Ini board untuk Arduino. So yang kat sini board dia. So yang ni gunakan chip Arduino Arduino Uno. So chip yang sama je, cuma dia punya design ni memang keluaran daripada Robolink sendiri lah. Dia buat design ni supaya kita boleh terus boleh control guna jadi satu board lah, control guna tangan. So yang ni salah satu board dia. So dekat sini pun dia berikan beberapa sensor lah dekat sini. So dekat sini ada IR sensor. Dekat belakang ni sama juga, ada IR sensor kat sini. So tujuan dia buat IR sensor ni untuk setiap IR sensor ni bila kita touch, maksudnya dia boleh buat gerakan yang kita dah programkan. So contoh kat sini ada, so dekat belakang ni ada 5 IR sensor. So setiap IR sensor ni kita boleh program. Kita boleh program dia. Okay, connection masih juga sama. Dia gunakan Bluetooth satu juga. Satu board juga yang sama. Dia gunakan Bluetooth. So kita pasang terus ke laptop. Okay, ada yang tanya tadi kalau tak ada code, tak ada basic untuk Arduino, tak ada basic untuk Arduino, boleh tak belajar coding? Saya rasa boleh. Boleh, tak ada masalah. Cuma dia bergantung kepada kita minat lah sebenarnya. Kalau kita minat satu benda, kita akan kaji dia sehabis-habis yang mungkin lah. So kemudahan yang ada dalam coding ni memang ada note lah dekat tepi ni. Tak pernah note, tapi ini di mana kita boleh faham setiap pergerakan yang dilakukan, setiap command yang diberikan dah ditulis apa kegunaan dia. So untuk ini saya mohon lagi, mohon share dan like ni supaya kita dapat awareness lah, untuk awareness Cordon ni dan kenapa ia sesuai untuk pembelajaran. So ini adalah salah satu asas untuk kita belajar C programming. Okey. Kita gunakan, okey, yang ni coding yang saya dah buat. So untuk yang ni kita gunakan tools, kita gunakan board, kita pilih board dan board di bawah sekali Rocket Smart Inventor lah, Mega 32. Okay, untuk yang ni kita tengok contoh pergerakan yang saya dah upload pada
bodi ini sesuai kenaikan pada drone. Oke, kita tukar ke bateri ya. Sebab bateri dah habis. Dia bateri je just kita slotkan sahaja ke dalam. Slotkan sahaja, sahaja dah pasang. Okay, drone dah pun connect dengan board ni, dengan Arduino. Saya akan test dia terbang. Ini saya gunakan controller dia. Okey, tengok itu dia langgar kotak ni pun tak ada masalah ke. Okey, yang ni program yang saya dah buat. Okay, seperti mana saya cakap tadi, yang kat belakang ni dia ada sensor, dia ada IR sensor. So bila okay, nampak bercahaya kan, so maknanya IR sensor ni ready untuk guna. Okay, bila saya tekan ni, terus drone akan bergerak secara matematik mengikut yang saya dah program lah. Okay, untuk yang ni kalau ada soalan mengenai Arduino ni, terus boleh tanya saya lah, boleh komen kat bawah tu dan saya cuba jawab juga soalan yang diberikan dekat bawah. So saya akan tunjukkan Arduino ni. Okay, Arduino ni untuk level, untuk contohnya lebih kepada universiti lah. Universiti, untuk level universiti dia akan menggunakan drone ni untuk dia type sendirilah coding tu. Type sendiri coding tu. Dan untuk level ni dia agak sukar juga sebab kita kena faham setiap command yang ada. Drone ni boleh gunakan untuk pertandingan lah. Untuk pertandingan. Contohnya dekat dekat luar negara, di Korea, memang dia gunakan drone ni untuk pertandingan lah. Okay. Jangan lupa untuk share live ni supaya kita dapat sama-sama dapat ilmu dan sama-sama juga dapat kita mulakan dengan awareness lah, sama ada
coding ni dikatakan susah untuk kita belajar, ramai yang tak minat. So salah satunya drone ni sebenarnya kita buat untuk kita menarik perhatian golongan yang muda lah. Contohnya sekolah rendah, menengah ataupun universiti untuk dia belajar apa itu coding. So bila dia tulis coding, dia terus dapat keputusannya, dapat result lah. Terus kita boleh run melalui coding ni. So kefahaman kat situ, kita boleh menarik minat yang sekolah rendah. So dia boleh faham maksud coding. Coding ni sebenarnya tak sesukar mana lah. Tak perlukan, ada tak perlukan kita ambil masa yang lama untuk kita belajar. Cuma dia source dia kita boleh ambil dari website dia. Contoh-contoh kod boleh kita ambil kat website dan kita boleh cuma tinggal untuk manipulate lah. Okay, sekali lagi jangan lupa untuk share streaming ni, dan kalau ada soalan boleh komen kat bawah ataupun DM kami terus lah kalau ada soalan. So untuk yang ni sampai ni saja. Saya minta maaf sebab yang ni, kalau yang ni yang tak cukup tu, saya minta maaf banyak-banyak sebab yang ni first time lah saya streaming. So kebanyakannya first time streaming ni, kalau ada komen yang untuk saya menambahbaikan untuk streaming ni, silalah komen saya ataupun DM atau komen dekat bawah tu macam mana saya nak improve saya punya live streaming ni. Dan ada soalan terus saja tanya dengan segan dan saya akan cuba jawab lah. Okay, itu saja dan alhamdulillah kita dah boleh untuk merentas negeri. Dan kepada yang siapa nak balik kampung hujung minggu ni, harapan saya berhati-hatilah dekat jalan raya. Kereta mungkin banyak, so kita berhati-hati dan kita berhati-hati supaya tak berlaku kemalangan lah. Okey, ada pertanyaan untuk Mr. Tan Kim Long kan. Kata mana nak download application Blocky untuk Quadron kan. Okey, Quadron Blocky tu dari Rocket Brick. So nanti saya akan selepas live ni saya akan komen dekat bawah ni link untuk kita download lah. Download Rocket Brick ni kat mana lah. Dekat website dia memang ada, tapi kita kena buka satu website dia. Jadi saya akan pastekan link untuk download Rocket Brick ni. Okay, ada soalan lain? Okay, kalau tak ada, itu saja dari kami. Okay, saya Ishak dengan Nisa mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf dan batin.